kanker payudara. Kanker payudara adalah pertumbuhan sel abnormal pada payudara. Biasanya bermula pada sel-sel ductus atau lobulus. Berikut ini adalah gejala yang dialami penderita kanker payudara. Merasakan adanya benjolan keras di dalam payudara. Kulit payudara seperti berlesung pipit. Adanya benjolan disertai dengan keluarnya cairan dari puting. Puting payudara yang berubah masuk ke dalam. Adanya ruam disertai rasa gatal di sekitar puting. Kemudian, timbulnya rasa nyeri yang tidak kunjung hilang di titik yang sama pada payudara. Munculnya kerutan berwarna kehitaman pada bagian bawah payudara. Perhatikan juga jika pada payudara terdapat tanda kemerahan yang disertakan rasa hangat saat disentuh dan terdapat bengkak atau benjolan lunak. Jika beberapa gejala kanker payudara terus diabaikan, maka kanker akan menyebar dan menyebabkan batuk, nyeri tulang, otot melemah, mual, kehilangan nafsu makan, penurunan berat badan, gangguan penglihatan, sesak nafas, sakit kepala, hingga adanya penumpukan cairan pada paru-paru. Kini, Anda para wanita harus mewaspadai jika adanya perubahan ukuran pada salah satu atau kedua payudara. Dan ketika meraba payudara Anda terasa benjolan dan temukan gejala yang tidak biasa, segeralah periksakan ke dokter. Ayo, aktif periksa payudara Anda dan konsultasikan ke dokter jika terjadi gejalanya.